dan kita langsung bakar. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kita cek. Nah ini dia tentunya, kita langsung saja ambil. Sebenarnya ini kalian butuh cooker yang ini ya teman-teman. Kalian butuh 3, terus safor 2, oh 1 teman-teman ya. Terus raw carrot 1 sama mushroom atau majun berry ya teman-teman. Mushroom 2. Assalamualaikum gamer semua, bagaimana kabar kalian? Saya doakan kabar kalian baik-baik saja teman-teman. Dan terima kasih kepada kalian yang selalu support saya di channel saya ini teman-teman, yang memberitahukan trik dan tips tentang ARK Mobile. Seperti biasa yang baru gabung, jangan lupa kalian like, comment, and subscribe teman-teman, dan nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya. Oke, di episode terakhir kita sudah membuat dodo kita jadi besar ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Dan yang belum lihat videonya, kalian bisa cek di video sebelumnya teman-teman. Ini dia skeletnya sudah 2,42. Ada yang bertanya skeletnya bisa maksimal nggak bang? Saya juga belum tahu ya teman-teman, apakah dodo skeletnya itu bisa ada sampai yang maksimal teman-teman ya. Dan ini lihat teman-teman, kita bisa menunggangi dino atau dodo teman-teman ya. Kalian bisa lihat. Oke. Dan caranya itu cukup mudah teman-teman. Kalian tinggal breeding aja terus sampai mereka besar kayak gini teman-teman ya. Dan di episode kali ini teman-teman, saya akan memberitahukan resep untuk membuat shadow stick teman-teman. Dan shadow stick ini berguna untuk menerangi kalau kita malam, di malam hari ya teman-teman. Sementara saya akan perlihatkan manfaatnya teman-teman. Tapi sebelum kita membuat shadow stick, kita perlu bahan dan alatnya tentunya. Bahan yang pertama itu kita butuh ini teman-teman, cooking primit ya teman-teman. Kalian harus buat cooking primit ini teman-teman. Dan membuatnya itu kalian butuh paha dinosaurus teman-teman. Terus kalian masak dan jadilah begini. Oke, kita ambil. Terus kita ambil di sini narkotik ya teman-teman. Kita ambil sedikit aja. Terus apa lagi nih teman-teman? Water skin, kalau nggak salah water skin. Kita cek dulu water skin ya. Water skin, water skin. Oke, sebentar kita cari dulu. Nah, kita bisa masak di Indo industrial cooking ya. Dan juga bisa di lagi namanya itu, sebentar saya perlihatkan. Oke, kita masukkan ya teman-teman di sini. Terus di sini. Kemudian kita ambil majun berry teman-teman dan mushroom ya. Oke. Karena saya sudah farming tadi, kita ambil saja di Ning Starlight ya teman-teman. Kita ambil mushroom, kayaknya mushroomnya kurang tentunya, jadi kita farming dulu mushroomnya. Untuk mendapatkan mushroom teman-teman, kalian harus ambilnya di rawa-rawa kayak gini ya teman-teman. Karena mushroom itu cuma ada di rawa-rawa kayak gini. Dan mushroom itu banyak di rawa-rawa tentunya. Oke, kita lanjutkan pencaharian tentunya. Kita cek mas sudah ada kah. Oke, kita dapat 2 lagi. Dan kita butuh mushroom. Oh ternyata semua cuman 2 aja teman-teman. Oke, sudah cukup. Jadi kita butuh rokarot dan sofarot tentunya. Kita cek perkebunan kita tentunya.
Sekarang kita cari rokarot dan supportnya tekan. Ini dia rokarotnya ya teman-teman. Rokarot kita cuma butuh satu aja, ambil saja itu 12 lah. Terus supportnya teman-teman, ini dia supportnya, ini kayak kentang lah, bukan tangka itu teman-teman. Dan kita perlu water skin, kita ambil dua karena kita bisa buat dua juga teman-teman. Oke, sudah. Dan kita bisa buat di cooking pot juga ini ya teman-teman, tapi yang bersih namanya teman-teman. Kita buat di industrial cooker ya. Di sini teman-teman. Ya. Yang baru-baru saya buat ya. Ini dia teman-teman. Ya. Oke, kita masukkan semua bahan-bahannya ya. Ini teman-teman, isi air teman-teman. Kita isi air dulu water skinnya teman-teman. Ya, sekarang kita lanjut. Kita buka inventory industrial untuk ya teman-teman. Terus kita masukkan bahan-bahannya, 1, 2, water skin, safarot, karot teman-teman, mushroom, mahjong berry, dan kita langsung bakar. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kita cek. Nah ini dia teman-teman ya, kita langsung saja ambil. Sebenarnya ini kalian butuh cooker yang ini ya teman-teman, kalian butuh 3, terus safarot 2, oh 1 teman-teman ya. Terus rokarot 1 sama mushroom atau mahjong berry ya teman-teman. Mushroom 2, mahjong berry teman-teman. Dan ini teman-teman ya, narkotik 8. Nah, misalnya ya. Ini bahan-bahannya teman-teman. Untuk membuat shadow stick stock ya teman-teman. Oke, dan ini gunanya untuk misalkan kalau malam teman-teman, kalau kita makan atau gunakan ini makan cerah teman-teman kayak pagi gitu teman-teman. Oke, langsung saja kita tes ya teman-teman. Oke, berhubung karena sudah malam teman-teman, jadi kita langsung saja coba ya. Kita coba langsung makan. Oke, kalian bisa lihat. Oke, jadi pagi teman-teman ya. Efek dari shadow stick ini agak lumayan lama ya teman-teman, dan kita bisa gunakan untuk masuk dungeon teman-teman. Sangat bagus untuk masuk di dungeon kalau kita pakai shadow stick ini, karena misalkan kalau kita berada di dalam dungeon teman-teman itu sangat gelap sekali. Jadi kita bagus kalau kita pakai shadow stick ini teman-teman ya. Kalian bisa lihat mantap sekali. Oke, teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya atau pemberitahuan dari saya teman-teman. Misalkan kalau kalian mau bertanya tentang RK Mobile, langsung saya tulis di kolom komentar teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next episode teman-teman. Bye bye. Thank you sudah nonton ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.